Anji akhirnya kolaborasi dengan Gus Chandra Malik, sufi ternama yang dikenal Anji lewat kicauan Twitternya, dalam menelurkan lagu religi bertajuk Fatwa Rindu dan Syahadat Cinta. Lagu tersebut terdapat dalam album Samudra Cinta yang baru dirilis beberapa hari lalu. Anji pun sempat memeriahkan konser Kidung Cinta yang dihelat Gus Chandra Malik. Anji mengaku senang terlibat dalam proyek musik yang tidak dikomersilkan itu. Ya, hari ini aku berbahagia sekali karena bisa diajak sama Gus Chandra Malik untuk ikut dalam melahirkan album religi pertamanya, yang insya Allah nanti sebentar lagi aku akan nyanyi di dua lagu, Fatwa Rindu dan Syahadat Cinta. Kenapa aku tertarik sama diajak sama Gus Chandra Malik? Karena satu, memang beliau bikin album ini bukan sebenarnya aku di sini membantu untuk bernyanyi Gus Chandra supaya lebih nyaman di atas panggung gitu nanti, karena seperti yang tadi dibilang sama Gus Chandra Malik bahwa dia bukan penyanyi gitu. Dan Not Balok juga akan baik-baik saja tanpa Chandra Malik. Tapi di sini dia bernyanyi untuk menyebarkan agama, karena sufi dalam pandangan awam itu ya seperti yang tadi dibilang Jalaluddin Rumi, Rabi'atul El Adawiyah gitu. Itu yang dikenal sama orang awam, dan salah satunya adalah cara menyebarkan agama atau dakwah melalui tarian dan nyanyian gitu. Jadi itu yang aku coba untuk bantu di sini. Aku ikut membantu bernyanyi. Ia tak keberatan saat dipinang Gus Chandra Malik untuk berdakwah lewat lagu. Ia bersyukur keputusannya tersebut didukung oleh istri tercintanya, Wina. Istriku sih mendukung dan dia baik-baik aja, karena dia tahu Gus Chandra Malik itu seperti, maksudnya seperti juga aku mengenalnya di dalam tweet world ya, di Twitter gitu, dengan kata-katanya, dengan apa misinya yang mau diungkapkan. Jadi dia baik-baik aja, mendukung sekali.